Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba teman-teman ya berbagi informasi atau berbagi pengetahuan dan bagaimana cara kita bisa membuat video short dengan baik dan benar di channel YouTube kita. Sebelum saya lanjut ke tutorialnya teman-teman ya, terlebih dulu saya hanya bisa sarankan saja. Ketika kita hendak membuat video, upayakan posisi HP kita berdiri begini ya teman-teman ya. Usahakan HP kita posisi berdiri seperti ini kalau kita hendak membuat video short di channel YouTube kita ya teman-teman ya. Langsung aja teman-teman ya ke tutorialnya. Di sini kita buka aplikasi YouTube-nya ya teman-teman ya. Dia akan nampak seperti ini. Lalu kita tekan di sini ya teman-teman, di pojok profil kita di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita tekan channel Anda. Nah, muncul seperti ini. Langsung kemudian kita tekan lagi tanda tambah di sini ya teman-teman ya. Nah, karena berhubung kita hendak membuat video short, kita tekan yang pertama, video short. Dia akan tumbuh seperti ini teman-teman ya. Nah, tinggal tekan galeri. Nah, kemudian teman-teman pilih saja ya teman-teman ya video yang sudah ada di HP Anda yang sudah tersimpan. Di sini saya hanya cuman ada contoh saja, saya contoh ambilkan video yang satu ini. Nah, sebelum melangkah berikutnya ada baiknya teman-teman cek terlebih dahulu ya video ini apakah sudah baik dan benar. Nah, kalau sudah yakin teman-teman merasa baik dan benar videonya, langsung ke berikutnya. Oke, di sini sudah jelas ya teman-teman ya, teks dan suara atau lagu ini yang sudah disediakan oleh pihak YouTube. Sekarang teman-teman boleh menggunakan teks ini di dalam layar atau tidak, itu terserah bagaimana keyakinan teman-teman. Oke, di sini saya contoh buatkan tag ini. Nah, di sini ada beberapa warna ya teman-teman ya, tinggal teman-teman pilih saja warna yang mana. Di sini saya kasih contoh warna merah misalnya. Judulnya misalnya belut. Di sini saya coba teman-teman ya bikin tag belut raksasa, ini misalnya saja teman-teman ya, belut raksasa. Nah, di sini teman-teman mau membesarkan tulisannya atau mengecilkan tulisannya tergantung dari sini ya teman-teman ya. Di sini boleh kecil, di sini boleh gede, boleh kecil. Teman-teman kepingin pilih tipe seperti apa tulisannya, kesukaan teman-teman seperti apa. Nah, di sini teman-teman ada tulisan di sini teman-teman ya, klasik, tinggal teman-teman pilih aja di sini. Nah, mau tulisan yang seperti apa? Nah, begini. Nah, jelaskan teman-teman, tulisannya bisa berubah-berubah. Nah. Oke, teman-teman suka yang seperti ini, tinggal teman-teman tekan. Teman-teman geser saja. Nah, mau ke atas, ke bawah, samping boleh, ke bawah boleh, ke atas tinggal di mana menurut keyakinan teman-teman tulisan ini yang lebih bagus lagi. Nah, sekarang ini musik ya teman-teman. Di sini tinggal kita tekan saja musik. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih saja mana yang disukai musik dan sesuai dengan video yang hendak diupload di konten YouTube kita. Contoh seperti ini teman-teman, lagu. Oh, misal teman-teman mau yang ini, tinggal menurut hati nurani teman-teman aja ya. Soal lagu tinggal teman-teman pilih ini yang sudah disediakan pihak YouTube ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak dikenai klaim hak cipta gitu. Nah, oke, saya ambil contoh saja misalnya musik yang ini ya teman-teman.
Tinggal tekan yang warna biru ini saja. Nah, sebelum melangkah selanjutnya teman-teman ya, perhatikan dulu apakah musiknya sudah yakin bahwa ini yang harus kita upload. Teman-teman merasa yakin, langsung berikutnya. Nah, dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama publik, yang kedua pilih penonton. Usahakan penontonnya tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak gitu teman-teman ya. Kita pilih tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, tinggal tekan kembali. Lalu di sini teman-teman kasih judul. Nah, sebelum teman-teman menulis judul, ada baiknya saya sarankan, karena ini yang saya pakai teman-teman ya. Nah, di sini tulis bintang, pagar maksudnya teman-teman ya, pagar. Nah, langsung di sini teman-teman. Shot. Kalaupun dia tidak muncul di layar HP teman-teman, silakan teman-teman buat sendiri tulisan seperti ini. Kemudian langsung saja teman buat judul. Apa saja judul, misalnya Belut Dapat Mancing. Itu teman-teman ya. Belut Dapat Mancing. Seterusnya teman-teman, tergantung judulnya seperti apa, video yang hendak teman-teman buatkan judul. Ini sebagai contohnya saja. Dipastikan teman-teman harus berulang kali ya teman-teman ya, lihat atau cek judul seperti ini, diyakini tidak ada yang salah lagi tulisnya, baru teman-teman melangkah ke upload. Nah, tekan di sini uploadnya teman-teman. Nah, di sini pemrosesnya teman-teman, langsung saja buka di koleksi. Oke, tekan video Anda. Di seperti inilah prosesnya teman-teman ya, untuk membuat video short di channel YouTube kita dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan sedikit berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat dengan teman-teman. Dan juga jangan lupa di subscribe channel ini. Tanpa dukungan, tanpa bantuan teman-teman, mustahil channel ini akan bisa maju dan berkembang. Oke, terima kasih ya teman-teman ya.